wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi bersama saya Denis Farida di Pagak TV Panjang Api Nggak Komen. Dan di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya ada Bapak RW dan juga Ibu RW-nya. Ternyata sepasang ya, kompak sekali. Bapak, kalau boleh tahu ini namanya siapa? Kenalan dulu, Pak. Pak Iskandar, okay. RW 03. RW 03. Dengan Ibu RW-nya siapa namanya, Bu? Iya, saya Bu Lili Iskandar, Bu RW 03 juga. Ibu, persiapannya ini sudah berapa lama sih, Bu? Katanya ketua panitia 1 minggu. Kalau dari Bapak dan Ibu RW-nya berapa lama? Iya, kurang lebih juga 1 minggu. Ini acaranya kayak dadakan, tapi kita dengan kerjasama sama warga, dengan pemuda-pemudanya, IPP, IPPNU, semua kompak selalu semangat. Jadi kita dapat dengan apa ya, segera mungkin, tapi kita dengan enjoy, enak, dengan semangat gitu. Oke, baik. Acaranya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Acara hari ini dari tadi sekitaran jam 1 bakdo duhur pertama. Iya. Oke, baik. Tadi ada kendala katanya ya ketua panitianya, yakni hujan, bahwasanya sudah ada pawangnya. Nah, tadi gimana, Bu, ceritanya itu dan solusinya apa? Oh, iya. Kita sebagai manusia, kita tetap berusaha, berikhtiar dan berdoa. Kita memohon pada Allah lantaran dari beliau-beliau. Tapi karena ini kan musim hujan, ya apa daya, tapi semua dengan hujan membawa apa gitu, membawa kita kesejukan dan tambah semangat. Iya. Ada semangat tersendiri. Iya. Oke, baiklah. Ibu, biasanya kalau wanita seperti itu bantunya masak-masak di belakang ya, Bu ya? Iya, Ibu bersama warga dari masing-masing ibu-ibu dari RT-RT kita semua antusias membantu kita untuk menyiapkan makanan itu apa adanya. Oke, iya. Oke, warga Ampel Dentong memang solid ya, Bu ya? Ya, boleh dikata seperti itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu tadi seputar wawancara dengan Ibu RW-nya. Kita beralih ke Bapak RW-nya. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bisa diceritakan tadi gimana ceritanya di depan tuh hektik sekali karena hujan ya, Pak? Pasti Bapak juga sudah menyaksikan kegiatan warga yang ternyata terkendala di tengah-tengah. Itu bagaimana, Pak? Dengan adanya turun hujan, semua warga antusias dengan acara memperingati Maulud Nabi dengan gebyar dari drum band dari Tawangargo dan dari drum band dari MI, semua kompak untuk mengikuti dengan acaranya terselenggaranya pengajian Maulud Nabi ini. Hal yang sedikit berbeda, pemirsa, biasanya apabila Maulud Nabi ya di tempat-tempat lain itu diselenggarakan atau dimeriahkan itu di awal-awal. Nah, ini di akhir, justru penutupan bulan akhir. Nah, ini kenapa, Pak? Karena kita tutup akhir, karena kita mesepakati dengan mubaliknya. Karena semua panitia dan itu mubaliknya bisanya November bulan 11 ini tanggal 13. Karena dengan adanya mubaliknya bisa hari Minggu, jadi semuanya panitia sepakat, jadi kita walaupun akhir tapi kita masih memperingati Maulud Nabi. Oke, gitu tadi ya. Kalau kendala sendiri sebagai Bapak RW ya, sejauh ini itu bagaimana, Pak? Tidak hanya kegiatan ini saja nih. Ya, keluh kesahnya itu di lingkungan RW itu kita harus bisa tanggap, harus bisa menyiasati dan berjiwa dewasa. Sang untuk mengatakan ya? Iya, setia. Kita harus mendukung untuk kegiatan di lingkungan masing-masing. Jadi semuanya harus kita kompak dan semangat dan guyut rukun di lingkungan RW 03. Dikenal di desa-desa lain apa di kota-kota lain, ya kita harus menyiapkan diri untuk kita kedepannya ya memang kerja keras, karena apa ditunjang dengan adanya penunjang, yaitu adalah ya jerih payahnya warga itu untuk semangat dan kompak gitu aja. Amin, semoga ya harapannya ya ini ketua RW-nya ini semoga sehat selalu agar kegiatan-kegiatan ke depan ini juga berjalan lancar bahkan lebih hebat lagi dari hari ini kayak gitu. Terima kasih ya, Ibu ya. Awet muda sekali. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, semakin sukses. Akhir kata saya Denis Farida pamit undur diri Pagak TV Panjang Api Nggak Komen dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.